Lalu aku mau buat apinya di sini. Ini apinya sudah menyala. Dan ini udang lipan hasil pencarianku tadi. Aku masukkan ke panci. Lalu udangnya aku kasih air. Setelah itu taruh di atas api. Kasih daun jeruk. Setelah itu racik bumbu-bumbunya terlebih dahulu untuk campuran udang lipan. Lalu masukkan bumbunya ke dalam sini. Jangan lupa diaduk biar bumbunya tercampur. Lalu tunggu sampai ini matang. Ini udangnya sudah matang. Lalu aku angkat. Ini aku bersama kameramenku. Orangnya agak malu-malu. Udang lipan ini rasanya sangat enak sekali. Ini udang kecil yang tadi. Aku cuma dapat satu. Aku mendapatkan bagian telur udang. Ini rasanya sangat enak. Ini detik-detik penghabisan. Sampai jumpa.